seperti apa? Kenapa Valkyrie bisa rata, cuy? Masa karena morat terus sih? Valkyrie bisa pasang healer loh. Nih, lihat deh. Kalau bantuan musuh datang. Kalau bantuan musuh itu apa, cuy? Anjing rata, cuy. Rata gara-gara mus, gara-gara bola bantuan, gara-gara Valkyrie. Ini Valkyrie anjir, cuman Valkyrie-nya udah level berapa ini, cuy? Made in heaven. Halo guys, selamat datang di channel Game Joestar guys ya. Oke guys, jadi penyihir level 5. Gue mau upgrade heal yang mantra healer. Oke, dan lihat tuh bar kita masih 2 jam setengah lagi ya guys ya. Selama menunggu gue mau pakai squad yang gue punya sekarang buat ini, walaupun gue udah jelas gagal ya di nomor 19 ya, cuman gue pengen nyerang aja lah. Seenggaknya semoga gue bisa dapat bintang 2 gitu loh. Gue bisa dapat TH lah. Bisa sih harusnya. Nih lihat deh. Udah max anjir. Udah level 10 meriam tuh. Menaruh penyihirnya udah kayak gini cuy, udah ada racunnya. Udah ada ungunya anjir. Oke. Oke aja. Oke guys, gue berhasil mendapatkan bintang 2 ya guys ya. Bintang 2 dan 60%. Lumayan lah ya. Oke guys, karena squad gue masih ada tuh. Ya sembari nunggu golem, gue mau multi pemain lagi ya guys ya. Oke guys, jadi gue mau nyerang base ini nih cuy. Bisa masuk T8 ya. Gue cepetin aja lah. Oke guys, 100% ya guys, ya mantap. Gue akan look out karena sudah habis protonnya ya. Gue akan look out dan nungguin golem ya. Oke guys, jadi gue sudah login lagi ya guys ya. Cuman golemnya masih 20 menit cuy. 20 menit dan proton gue sudah penuh nih. Ya sembari menunggu lah ya, gue mau menghabiskan proton ini cuy. Mari kita cari lagi multi pemain ya guys ya. Oke guys, gue menemukan TH7 cuy. Gue serang lah. Apakah gue lebih baik nekat aja di atas ya? Gak usah aja lah ya, nggak ada masalah lah ya. Oke, langsung aja pasang si King Barbarian dan PK. Oke, mantap cuy. Langsung aja spam. Aduh, malah keluar si aduh Valkyrie. Oke, heal. Siap. Oke, mantap cuy. Tinggal ratain lah. TH7 lah ya. Dan prematur juga nggak masalah. Oke guys, 100% mantap. Gue mau ngabisin platon yang satunya ya, squadnya. Oke, nyari lagi multi pemain. Oke guys, jadi gue sudah mendapatkan musuh nih. TH8 lagi dan harusnya bisa sih. Oke, gila cuy, PK cuy, gila penyelamat ya. Untung PK belum mati cuy. PK 2 tadi. Oke, 100% ya guys. Ya proton gue sudah habis, jadi harusnya habis ini udah bisa pakai si golem cuy. Oke, 14 menit lagi golem ya. Oke guys, jadi guys, gue sudah login lagi cuy. Oke, barak hitam sudah jadi. Mantap. Gue udah bisa bikin golem ya guys ya. Squadnya sama kayak tadi, cuman PK-nya dikurangin 1 aja lah ya, diganti golem. Oke, jadi squadnya kayak gini cuy. Mantap lah ya, tinggal latih, tinggal nunggu lagi berarti. Selagi menunggu karena gold dan elixir gue sudah penuh, gue mau pakai buat upgrade tembok aja lah. Udah penuh cuy. Daripada nggak dipakai ntar hilang gara-gara dijarah. Pakai aja lah, cicil temboknya yang di tengah. Oke
Oke, mau upgrade meriam cuy ke level ini ya, ke level 10 ntar emas tembok lagi. Oke, 800.000 bisa buat meriam sih. Meriam 700.000. Oke guys, gue mau lokot dulu ya, nunggu peleton sama nunggu meriam juga. Oke guys, jadi gue sudah login lagi dan lihat tuh meriam gue, 3 meriam gue sudah berwarna emas cuy, sudah level 10 ya guys ya. Oke, mantap cuy, berarti meriam gue tuh tinggal 2 yang belum level 10 tuh, yang di atas, yang satu 8 jam lagi, yang satunya masih belum. Oke, gue mau upgrade yang satunya ya. Oke, 700.000. Oke, mantap. Dan gue mau pakai elixir buat upgrade tembok lah, karena nggak akan kepake untuk 24 jam cuy. Risetnya masih jalan tuh, masih jalan sehari. Oke, kurang-kurangin lah elixirnya, mau geratain temboknya ya, nyicil-nyicil. Oke, tinggal ini doang. Oke, jadi gue memutuskan untuk upgrade wizard tembok, apa, menaruh wizard sama gold ya. Oke guys, jadi guys, golemnya sudah jadi 2 squad ya. Gue mau nyoba main gimana sih golem. Oke guys, kayaknya gue bakal nyerang ini ya. Apa yang harus gue lakuin sama golem cuy, gue nggak tahu. Coba pasang golem ya di belakang king. Apa golem cuma buat TB doang ya? What the hell, Valkyrie-nya atau cuy? Oke, susul, siap-siap heal. Ayo, golem. Apakah golem cuma buat TB cuy? Gue nggak tahu anjir. Anjir, kepencet cuy. Aduh, healnya kepencet tai di atas, di kanan. Ah, tai lah. Oke, anjir, berbarian sama wizardnya malah. Waduh, Valkyrie-nya malah muter kamprang, kampang. Sumpah cowok kampret banget tuh. Tuh, loh, kenapa muter semua sih? Malah PK-nya ke tengah sendirian anjir. Ayo, jangan mati lah, golem sama PK lah. Ayo, golem sama PK jangan mati please. Ayo, TH-nya hancurin. Dua lagi, satu lagi. Oke, TH-nya sudah hancur, mantap. Tinggal ngeratain ini nih, pertahanannya. Aduh, marah, muter-muter terus, cok. Ayo, wizard, kamu pasti bisa, wizard. Wizard. Sumpah, jago ya, nggak mudeng golemnya tuh gimana gitu loh. Muter-muter, cok, tadi-tadi, cok, lambat banget. Apa harus ini ya? Harus lurus ya jalannya ya? Harus temboknya tuh harus rata semua ya? Apakah gue harus bawa gempa? Gue nggak tahu coy. Kalau bawa gempa berarti nggak bawa healer dong. Kalau nggak bawa healer gimana cuy? Gimana caranya Valkyrie, PK dan lain-lain bisa bertahan gitu lah. Oke, kali ini 100% ya, mantap cuy. Oke, anjir lah, dipasang pojok-pojok, tinggal satu doang tuh. Oke, 100%. 400.000, 300.000, 1.700. Oke, gue mau nyerang yang kedua kali pakai squad ini ya guys. Gue penasaran ini apa sih unit yang dikerahkan 2. What the hell, what the hell. Golem might menjadi perisai hidup adalah keahlian golem perkasa. Saat hancur dia akan meledak dan membelah diri menjadi 2. Golem might tersebut memiliki 1/5 kekuatan dan nyawa golem. What the hell is going on. Gue baru tahu anjir, ternyata bisa jadi 2 cuy. Tuh, bisa jadi gue. Oke. Berarti setelah mati itu bakalan hidup lagi menjadi 2 gitu ya, membelah diri gitu. Oke. Gue mudeng. Berarti emang buat TB ya, damage-nya juga nggak terlalu gede cuy. Apakah lebih baik pakai PK apa golem gitu? Gue nggak mudeng. Kalau PK kan keras dan sakit ya, tapi golem itu sakit apa keras, bisa jadi 2 ya habis mati, dan tapi damage-nya nggak terlalu gede cuy. Oke, gue mau nyoba nyerang ini nih.
Bisa enggak? Gue mau pasang di kiri aja di sini. Oke, pasang golem kiri ya. Loh, what the hell? Di mana cok golem cok? Loh. Kenapa di atas anjir? Sumpah cok, gue ngobong. Tadi gue menjadi mejanya di bawah. What the hell? Kenapa jadi di atas si kampret? Ayolah, king lah, jangan ke situ lah. King lah, jangan ke situ, woi. Bro, what the hell? Loh. Valkyrie gue hilang. Semudah itu rata anjir. Valkyrie. What the heck? Bro, what? Loh. King Barbarian mati. What? What is going on? What is going on, bro? Semudah itu mati sama bantuan musuh. Bantuan musuh itu tadi apa, anjir? Ya udah kalah. Gue coba lihat replay antre. Oke, gue lihat replay tuh. Gue tuh tadi pasang di sini, cok. Gue nggak bohong. Tiba-tiba jadi di sana tuh di atas. Nah, terus gue pasang tembok kan, ntar kan? Pasang bom. Lihat nih. Seperti apa? Kenapa Valkyrie bisa rata, cuy? Masa karena mortir sih? Walau gue bisa pasang healer loh. Nih, lihat deh. Walau bantuan musuh datang. Walau bantuan musuh itu apa, cuy? Anjing rata, cuy. Rata gara-gara mus, gara-gara bala bantuan, gara-gara Valkyrie. Ini Valkyrie anjir. Cuman Valkyrie-nya udah level berapa ini, cuy? Wah. Wah. Barbarian juga mati semudah itu anjir. Gila bener-bener musuh cuk. Valkyrie-nya tuh udah Valkyrie level berapa itu anjir. Waduh. Anjir aku gak mudeng coy. Oke, gue akan logout dan gue mau multi pemain lagi abis ini ya. Oke. Oke guys, jadi gue menemukan base yang gampang ya. I mean, dari yang gue lihat ini prematur gitu loh. Temboknya juga masih kayak gini ya. Oke. Mau gue ratain aja gue dari atas lah karena bolong tuh. Oke, golem dulu, TP king, PK. Wizard. Abis ini Valkyrie. Aduh, gue lupa pasang ini racun. Oke, Valkyrie. Please Valkyrie jangan keluar masuk please. Oke, sip. Anjir masuknya lewat situ coy, aduh bisa cocok. Aduh gue fokus di tengah aja deh. Dan di bawah biarin aja lah. Oke, aduh wizardnya ke bawah semua cuy. Bisa sih, gampang banget lah ya. Oke, gampang banget lah. Karena prematur gitu loh. Nah kayak tadi ada bala bantuannya, bala bantuan ini cuk. Itu bantuan dari TH berapa anjir? Valkyrie-nya udah pakai apa namanya? Jaket bulu hitam. Oke guys, gue mau nyerang kedua kali ya guys ya. Untuk terakhir kali gue mau ngabisin ini peleton ini. Oke guys, jadi gue sudah menemukan base musuh ya guys ya. Ini untuk terakhir kalinya di hari ini ngabisin peleton ini. Oke, gue mau nyerang dari bawah aja atau ya. Gue mau pasang bom semoga di sini sih. Di tengah. Aduh, malah nyerang situ kampang. Tadi pengen di sini, coba biar kebuka akses ke kiri ke kanannya gitu. Ya malah ke situ ya. Golemnya mati. Aduh. Kill enggak ya? Bakalan membelah diri sih, nge-TB terus tuh. Ayolah TB lah, masa enggak TB sih? Gue masih nggak mudeng sih perannya si golem ini apa anjir. Sumpah cok, gue nggak mudeng. Apakah lebih baik gue pakai PK 2 apa PK 1 golem 1 cok, gue nggak mudeng anjir. Karena dari yang gue lihat golem itu cuma buat TB gitu loh. Kalau PK itu damage-nya gede dan bisa buat TB juga gitu loh. Ditambah heal jadi tambah keras.
Oke, tinggal sapu-sapu bersih lah. Oke, tinggal sapu-sapu bersih dan ntar aja di pojok kanan kiri atas ya. Oke, tinggal bersih-bersih yang ada di pojokan, cuy. Oke, sudah sampai dan 100% ya guys ya untuk penutupan video kali ini. Oke guys ya, di guys ya, thanks banget buat yang udah nonton. Dan tadi gue udah ngeratain meriam ke level 10, yang ini 3. Meriamnya tinggal 2, kurang level 10 ya guys ya. Dan gue lagi upgrade menara penyihir dan gold. Dan gue udah nyicil-nyicil tembok yang ada di tengah. Dan tinggal beberapa doang buat di upgrade ya. Oke guys, thanks banget buat yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.